Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahdu an la ilaha illallah syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dan lalai. Pernah lupa. Kalau lupa gimana? Kalau lupa memberikan nikmat kepada kita, kita sudah enggak hidup. Kita masih hidup karena masih ada nikmat. Aku menjadi hamba yang bersyukur.
Jadi syukur itu adalah alasan dia paling utama. Oleh sebab itu orang kalau bersyukur, tandanya adalah tanda orang bersyukur adalah ibadahnya semakin baik. Ibadahnya semakin baik. Dan tanda orang yang tidak bersyukur adalah walaupun dia baik, alhamdulillah, dia sudah besar, alhamdulillah. Ibadahnya tidak baik, sholatnya bolong-bolong. Bersyukur ya? Tidak. Jadi salah satu tanda ibadah adalah apa? Maaf, tanda bersyukur adalah apa? Beribadah kepada Allah. Baik, begitu. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kita sudah membahas alhamdulillah rabbil alamin. Sudah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah? Malik yaumid din. Sudah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah kita bahas kemarin dalam pembahasan tentang hakikat dari pada ibadah itu harus ada apa? Harus ada apa? Tiga hal. Masih ingat? Nah, ada apa? Dari pada itu isinya harus ada apa? Tiga hal. Ibadah itu harus mempunyai komposisi. Yang pertama apa? Kamal at-ta'ah, puncak ketaatan. Ya. Jadi taat kepada Allah. Seseorang yang taat kepada Allah, wujud ketaatan itu dilakukan dalam bentuk ibadah. Dan ibadah itu harus dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dan ketaatannya yang paling apa? Paling apa? Paling tinggi. Makanya tidak boleh dibandingkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada yang lain. Gak level. Gak? Gak level. Gak satu level. Ketaatan kepada Allah selalu paling tinggi. Jadi ketika Allah dan Rasul memanggil, maka tidak ada yang lebih penting dari panggilan itu. Itu yang disebut dengan kamal ta'ah. Puncak apa? Ketaatan. Maka ketika kita hadir dalam panggilan Allah SWT, harus ada rasa taat yang sangat-sangat tinggi kepada Allah SWT. Kamal ta'ah. Yang kedua apa? Dengan rasa tunduk, dengan rasa bahwa kita hina dengan segala
Di sini sih bagus, kenapa di sini? Boleh. Boleh. Datang ke dokter, dokter saya sakit, tolong kasih obat.
tidak boleh. Yang pertama itu haknya Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah. Nah, ibu-ibu, bapak dan ibu, kapan kita bisa masuk di dalam ayat ini yang kita sebut sebagai iya karena sekali tidak memberikan, tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Kapan ini kita lakukan? Kalau tadi iya karena sekali, maaf, iya karena dulu kita lakukan dengan tiga syarat. Nah, puncaknya apa? Ketaatan, puncaknya ketundukan, puncaknya cinta. Jadi orang kalau belum lakukan tiga hal ini, maka ia karena gurunya belum dia lakukan. Nah, yang kedua, kapan kita melakukan atau masuk atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ia misalnya, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Harus ada dua syarat. Harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, apa itu syarat yang pertama? Syarat yang pertama ada namanya kamalut tiqa. Apa? Tiqa.
Ya Allah, wahai Allahumma rahmna, Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarham ghairi. Ya Allah, berilah rahmat kepada aku dan kepada Muhammad dan jangan beri kepada yang lain. Biar ini dua hal, hanya saya mau jelaskan. Dikiranya rahmat itu terbatas, makanya yang boleh cuma jalan. Biar kami pengambar. Jangan yang lain pada kasar gitu. Lalu saya mengatakan bahwa rahmat Allah itu wasiat kudasi, bahwa rahmat Allah itu bisa meliputi apa. Jadi ketika Allah merahmati engkau dan merahmati orang lain, rahmat kepada engkau tidak kurang. Dan ketika para
Cuma kita berbangga dari sekarang, belum tahu bahwa waktunya itu bukan sekarang. Yang pertama Pak, minta A, dapat A. Yang kedua Pak, minta A, dapat A, tapi nah, yang ketiga, minta A, dapatnya B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Mintanya A, Allah tidak kasih A, dikasih yang lain. B, C, D. Nah ini yang banyak orang ini. Allah nggak ngangkat, kita nggak minta sesuatu, tapi Allah kasih gara-gara doa kita yang lain. Kita minta rezeki, Allah nggak kasih rezeki dalam makna apa namanya, misalnya uang atau barang kita laku atau apa bisnis yang panjang. Tapi Allah kasih sehat, tenang. Cuma kan selama ini kita minta ini, kok ini yang belum datang? Padahal kita yang lain udah banyak datang. Lipat yang lain sudah pada datang. Look.
Kamal yang ini, dia ternyata tidak menentuk pintu rumah orang.
sesungguhnya kami ingin bersandar kepada, tidak bersandar kepada yang lain. Ya Allah, berikan kepada kami makanan. Tidak lagi kita duit, tidak lagi kita langsung kita makan. Apa yang terjadi, Bapak? Apa yang terjadi? Jadi dia berdoa terus dan dia sadarkan semua yang dia harapkan itu hanya kepada Allah. Pada level yang paling tinggi. Masih mirip-mirip dengan levelnya Nabi Ibrahim, berkata oleh Nabi Ibrahim, ketika mau masuk ke api, ketika mau masuk api, ketika mau api itu yang besar itu mau masuk oleh Ibrahim. Datang mereka, mereka menawarkan kepada Ibrahim, gimana kalau apinya kami timpakan dengan apa? Gunung, sehingga apinya padam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini tawakalnya, bersandarnya, iman. Kalau kepada engkau wahai malaikat, aku tidak butuh. Ini nawarin malaikat. Yang nawarin apa? Kalau kita jin yang nawarin malaikat ini yang nawarin apa? Malaikat. Tapi kalau Allah yang membantu, maka sudah kabul. Makanya malaikat mengundurkan diri, nanti Allah langsungnya membantu. Begitu juga dengan Muhammad di sini. Dia bersabda betul. Dia katakan, ya Allah, aku minta kami minta makan. Dan kalau kami tidak engkau berikan, kami mati. Dan kami tidak ingin mencoreng muka kami yang meminta. Engkau Maha Murah, ya Allah. Engkau bisa menakdirkan apapun yang kau takdirkan. Tapi levelnya level yang sangat tinggi bersama sama. Dia apa namanya? Dengan curahan air mata meminta kepada Allah. Amin. Kalau nanti kau tahu di dalam mukanya yang untung, yang kau yang tua, ada orang yang kau amankan. Ya, betul. Aku cinta tapi sendiri. Kiranya apa yang kata apa? Malaikat. Muhammad di sini yang terpikir, yang bawa kita terpikir, karena kan orang biasa. Ternyata ada orang yang membawa makan. Mengasihkan kepada mereka makan. Muhammad bin Sirin terkejut, kenapa? Karena tidak terbayang bahwa cara makanan itu datang seperti ini. Dan orang itu terkejut, kenapa? Yang bawa, karena dia terkejut, karena dia tidak punya persepsi apa-apa. Dia pengen hanya bawa makanan. Jadi bagi dia, tidak ada urusan nih, apa namanya, mengasih makanan ini kepada ini atau kepada orang lain, sama aja. Lemah, ketika Muhammad bin Sirin terkejut, ditanya, kok bisa kamu tahu bahwa kami di sini untuk makan? Apa jawabannya? Emang butuh makanan? Emang butuh makanan? Jadi ternyata yang bawa makanan itu tidak tahu yang siapa? Mama itu sendiri itu lagi dulu. Cuma dia tahu kenapa ditakdirkan Allah memberikan makanan itu kepada. Ternyata dia hanyalah seorang pembantu yang diminta oleh tuannya untuk bersedekah kepada orang lain. Bapak-bapak, begitu jauh. Tuannya tidak tahu bahwa ada orang yang apa. Tuannya tidak tahu bahwa ada orang yang apa. Pembantunya hanya disuruh bapak-bapak. Makanya Muhammad bin Sirin dimintanya kepada Allah. Pertemukanlah. Jadi tidak perlu ngirim malaikat. Tidak perlu seperti yang seperti siapa? Maria yang ketika dia masuknya rohnya dalam beribadah, tahu-tahu sudah ada makanan dan sedekah. Inilah kamalul yang dimana bersandar. Cuma kita katakan tidak mampu. Kalau minta bersandar aku ya, bisa saya dapat dari dia, dari apa dari sembuh dari dia. Akhirnya sesuai dengan keyakinan kita, itulah yang kita dapat. Tidak lebih tidak kurang. Jadi dua ini, kamal ikhlas, kepercayaan yang sekuat-kuatnya kepada Allah dengan kemampuan Allah, tidak ada keraguan. Yang kedua, kamal ikhlas bersandar 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak menafikan bahwa usaha minta rezeki habis doa yakin dengan si yakin
itulah cara yang Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kamu. Baik, selesai dia mengaku buat dia keras. Sekarang yang berikutnya, ihdinash shirotal. Nah, ini menarik itu. Menariknya adalah, mari kita lihat ayat dari pertama sampai ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, ar-Rahman ar-Rahim. Yang keempat, Malik yaumiddin. Empat ayat ini adalah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, asma wa sifat. Ya. Di situ ada Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Di situ ada alhamdulillah. Sifatnya apa? Rabbul alamin. Di situ ada ar-Rahman ar-Rahim. Di situ ada Malik yaumiddin. Nah, dan sudah saya jelaskan semua sifat-sifat ini sebagai sifat-sifat pujian kepada Allah, dan Allah pemilik segala bentuk pujian. Jadi Al-Fatihah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, mengajarkan kepada kita ketika mau minta kepada ketika kita minta kepada Allah, maka cara yang pertama itu puji Allah. Karena ihdinash shirotal mustaqim itu adalah permintaan, ya, doa. Jadi kalau kita minta kepada Allah, apa? Puji Allah. Jangan langsung minta. Ya, dimana-mana juga mikir, ya. Kalau minta dengan antara sama kita aja, ada orang yang kita mujinya apa? Mujinya lebay, mujinya berlebihan. Tapi kalau kita puji Allah tidak ada berlebihan. Kenapa? Karena apapun yang kita pujikan kepada Allah, bahkan kita belum mampu memuji Allah sebagaimana mestinya. Maka yang pertama, cara berdoa itu pakai wasilah. Wasilah yang pertama adalah memuji. Apa wasilah itu? Jadi wasilah itu, ini ada wasilah yang dibolehkan, ada wasilah yang tidak dibolehkan. Wasilah yang dibolehkan itu yang tadi ini, dengan apa? Memuji dengan nama-namanya, dengan sifat-sifat, dengan asma wa sifat, dengan asma husna wa sifat, dengan nama-namanya. Maka kalau berkeras, dia Rahman, dia Rahim, dia Razak, usut. Ya Razak, ya Karim, wahai yang memiliki harta, wahai yang memiliki rezeki, maha pemberi rezeki, maha pengurang, beri aku rezeki. Ya Razak, Zat yang maha pemberi rezeki. Ya. Ketika minta ampun apa? Ya Ghaffar, ya Afu, ya Tawwab. Wasiat menyebut dengan nama. Yang dengan nama-nama itu kita memuji. Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Nah, penguasa hari pembalasan pujian atau bukan? Pujian. Dan itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bahwa pada hari pembalasan yang menjadi penguasa hanya Allah. Maka tidak perlu ada keraguan dalam diri kita bahwa nanti di sana kita tidak mendapat keadilan. Nah, tidak boleh ada keraguan dalam diri kita. Dan di hari yang akan menjadi penguasa di hari pembalasan. Jadi yang pertama, wasilah pakai perantara dengan apa? Dengan memujinya, apa? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Yang kedua,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita minta kepada Allah, cara kedua, wasilah kedua beribadah apa namanya meminta kepada Allah, yang paling baik adalah dengan beribadah dahulu kepada-Nya. Baru meminta. Ibadah itu ada dua bentuknya, mengerjakan apa yang diminta, meninggalkan apa yang dilarang. Maka kalau kita punya hajat yang besar, maka lakukan ibadah yang besar untuk bisa minta yang besar. Tapi sesungguhnya kita setiap hari punya ibadah dan kita setiap hari bisa minta. Habis sholat, sholat itu adalah ibadah. Kalau sholat tidak diterima oleh Allah SWT, maka dia bisa menjadi wasilah untuk membuat apa yang kita minta diterima atau dikabulkan oleh Allah SWT. Termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita dalam kebaikan dan menurut Allah. Masih ingat cerita tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, lalu duanya tertutup dengan apa? Dengan batu. Lalu masing-masing berwasilah dengan amal. Dengan apa? Dengan amal. Amal soleh. Dan ketika dia berdoa disebutkan, aku telah begini ya Allah, aku dulu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibuku, kepada orang tua aku. Aku mengapa memerah susu, dan ketika aku perah susunya, dia berikan kecuali yang pertama kepada ibu. Namun ketika aku berikan kepada ibu, kalau itu tidur, aku tidak pernah apa mau kecuali ibuku yang masuk meminum susu. Maka aku tunggu dia sampai bangun. Kalau seandainya ini adalah amal soleh ya Allah, maka gerakkanlah batu ini dengan dorongan kami. Artinya apa? Cara menjadi kuat kepada Allah dengan apa? Amal, amal soleh. Dan bagian daripada amal itu adalah yang iman bersandar kepada Allah dalam dunia ganas secara dalam. Oleh sebab itu, lima waktu bahkan lebih daripada itu, 17 kali bahkan bisa 40 kali
Hidayah itu dalam bahasa kita sekarang apa artinya hidayah? Petunjuk. Apa artinya hidayah? Maksudnya adalah petunjuk. Tapi apa itu hidayah? Ternyata hidayah itu dikatakan bahwa ada beberapa level hidayah. Ada beberapa level hidayah. Jadi hidayah itu tidak satu level. Ada beberapa level. Maka ketika kita sudah berada pada satu level, kita pengen naik level yang berikutnya. Naik kepada level berikutnya. Kita sudah berada, sudah cukup dalam hidayah, tapi kita tidak ingin berhenti di sini, kita pengen dapat yang lebih. Mari kita lihat, ada beberapa level hidayah. Pertama apa? Yang pertama adalah level hidayah yang paling rendah, yaitu yang disebut dengan hidayah umum. Hidayah umum. Hidayah umum itu maksudnya semua dapat. Semua ditujui. Dan ini adalah ini ya. Dari surat apa ini? Surat apa? Surat Toha, halaman 314, surat Toha. Hidayah umum itu semua dapat. Perhatikan ayat ini, ayat 49-50 dari surat apa? Toha. Qol, berkatalah Fir'aun, bertanya kepada Musa dan Harun, kepada siapa? Musa dan Harun. Fir'aun belum kenal dengan Tuhannya Musa dan Harun. Maka bertanyalah Musa, maka Fir'aun kepada Musa dan Harun. Qala faman rabbukuma ya Musa? Siapa itu Tuhanmu wahai Musa? Jadi Fir'aun belum kenal dengan Tuhannya Musa, maka pengen kenal, dan dia berkata, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Man rabbukuma? Siapa Tuhan kalian berdua? Perhatikan ibu-ibu dan bapak, apa jawaban Allah, jawaban Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yaitu Tuhanmu adalah, Tuhan kami adalah yang alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu, yang memberikan kepada segala sesuatu bentuknya, bentuk penciptaannya, dan setiap sesuatu diciptakan oleh Allah berbeda. Jadi ada bentuk listrik, bentuk kita beda, bentuk apa? Monyet beda, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa kita asal dari monyet itu, bentuknya beda. Ikan beda, semua beda. Dan setiap bentuk itu diberi oleh Allah. Tumpah. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk kepada apa yang telah diciptakan dan dibentuk oleh Allah itu untuk mendapat, untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Ya, jangan jauh-jauh kepada diri kita tadi. Dibuat antara itu dengan tiga beda. Kebayang kalau itu nanti yang bertanya sama, hewan-hewan. Tapi ketika diciptakan, maka fungsinya itu diberikan oleh Allah, diarahkan oleh Allah, sehingga mendapatkan petunjuk untuk berguna. Binatang, ketika binatang lahir, ayam ketika lahir, penetas, penetas. Habis penetas itu, tidak seperti kita. Kita itu makhluk yang paling lemah. Bapak, kita itu makhluk yang paling lemah. Ayam yang kecil gitu tuh, ketika baru menetas, apa yang dilakukan?
langsung. Ini adalah petunjuk umum diberikan kepada siapa? Maka semua orang itu tidak akan pernah menjalankan fungsinya di dunia atau di dalam dunia ini kecuali dia telah diberi petunjuk oleh Allah untuk menjalankan fungsinya tersebut. Ikan luar biasa. Kalau kita temukan satu-satu unit yang luar biasa di dalam rumah dan semua diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa menjadi.
lalu yang dibawa adalah Al-Quran. Baru tanda terima kita. Sebelumnya, sebelum Jibril datang, sebelum Rasulullah bertemu dengan Jibril di mana? Di Gua Hira. Sebelum Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril di Gua Hira, Rasulullah itu adalah orang yang dikatakan oleh Allah, "Maka tanda terima kita, kamu belum tahu." Jadi, kalau Allah tidak turunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah tahu mal kita, apa itu Al-Quran, apa itu apa wahyu Allah SWT. Jadi artinya ibu, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mendapat petunjuk yang kedua kecuali kalau Allah kasih tahu. Kenapa?
nahdihi man nasya min ibadi. Kami akan berikan kepada hamba yang kami kehendaki. Jadi benar-benar hidayah itu nanti akan masuk ke bab yang level yang ketiga. Hidayah itu kita dapatkan kalau dikehendaki oleh Allah, tetapi juga kita harus berusaha. Nanti akan kita jelaskan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidayah. Apakah orang tidur saja tak mencari hidayah orang tak hidayah? Nah, ini menariknya lagi. Wa inna kala lahi ila siratul mustaqim, ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang kepada jalan yang lurus. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita semua itu hanya bisa kasih tahu ini halal, ini haram, wajib, ini sunnah, ini gak boleh, ini boleh. Itu cuma itu. Maknanya ayat ini begini, maksudnya begini. Itu cuma usaha yang bisa kita lakukan. Apakah orang itu dapat hidayah atau tidak? Dan ini. Jadi urusan kita apa, Bapak? Urusan kita apa? Menyampaikan. Sebenarnya Tuhan Muhammad juga tidak bisa memberikan hidayah kepada siratin terus tadi. Buktinya apa? Kalau sendiri dengan silakan, nah, tidak mendapatkan. Jadi inilah sebenarnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan hidayah. Nah, ini siratul mustaqim itu apa? Siratul mustaqim itu nanti kita akan jelaskan juga, tapi sini sudah ada. Siratul mustaqim itu adalah siratillah, jalannya Allah. Jadi siratul mustaqim itu adalah siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sirat jalannya Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi jalan ini jalan yang dimiliki oleh pemilik langit dan bumi. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, nah ini masih di level yang kedua. Ini sedikit sebelum saya masuk ke level yang ketiga, ini menarik. Ini apa kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Inna kala tak iman akhbarta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau sukai, yang kau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa? Yang dikehendaki. Surat apa ini? Al-Qasas ayat 56. Ya. Kemudian berikutnya. Ya, perhatikan ayat berikutnya ini, inilah level yang berikutnya. Level yang berapa? Yang ketiga. Apa yang ada yang ketiga? Yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik. Jadi yang pertama tadi apa? Hidayah amah umum. Yang kedua hidayah apa? Hidayah irsan walwalayah. Menunjukin dan menjelaskan. Yang ketiga adalah hidayah taufik. Taufik artinya adalah apa? Taufik itu ada yang namanya taufik. Apa arti taufik? Wafaqo itu artinya ketemu antara usaha kita ketemu antara usaha kita dengan kehendak Allah. Ketika ketemu, kita pengen hidayah, kita usaha pengen hidayah, Allah menakdirkan kita dapat hidayah. Maka dapatlah kita hidayah. Kita pengen ngaji, lalu Allah takdirkan kita bisa ngaji. Antara
Mari kita lihat sini. Benar-benar hanya Allah kita tidak bisa berbuat. Kita hanya berusaha dengan apa yang kita bisa kita lakukan. Perhatikan di sini. Wabakum an-nabi itu Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Ya. Sudah apa ini? Sudah lagi kita lihat. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 7 dan 8. Perhatikan, Allah sudah mengatakan wa'alaikum nabikum Rasulullah, bahwa di tengah kalian ada Rasulullah. Lalu yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anitum. Kalau seandainya Nabi itu ikuti terus apa yang kalian inginkan. Menarik ini. Ini Allah mengatakan kalau seandainya Rasul mengikuti kalian, mengikuti kita, kalau Rasul mengikuti kita, gimana? Jadi nggak benar. Orang kita nggak punya ilmu, nggak punya hidayah, kok malah mengikuti kita? Makanya dikatakan Allah, kalau seandainya saja Rasul itu mengikuti apapun yang kalian apa inginkan, maka terlalu banyak dosa yang kalian lakukan. Kenapa? Karena keinginan kita keinginan apa ini? Keinginan kita keinginan tanpa hidayah. Jadi bukan Rasul yang ikuti kita, tapi kita yang ikuti Rasul. Ada nggak orang yang pengen Rasul ikuti kita atau pengen Islam ikuti dia? Ada kan? Nah, yang sekarang ada. Banyak sudah orang ikuti Islam. Kenapa sih Islam dulu ini harus berbeda Islam? Kenapa sih wanita dalam Islam begini, kenapa harusnya begini? Oh, pakai sama manusia. Emang dia lebih tahu? Emang dia lebih ganti? Maka kamu sudah tahu, kalau seandainya Rasul itu mengikuti hawa nafsu kalian, sesat. Tapi alhamdulillah, Rasul tidak mengikuti kita, tapi mengikuti Allah. Maka kita yang harus ikut Rasul. Makanya jangan minta Islam ikuti kita, tapi kita yang harus ngikutin Islam. Jangan sampai ada orang bikin penafsiran Islam sesuai dengan nafsu dia, supaya Islam ikutin dia. Hancur gak kita? Hancur. Tapi kita yang ikutin Islam. Islam adalah petunjuk. Kalau petunjuk ikutin kita, bukan petunjuk namanya. Ibu, jangan bawa kompas. Bawa kompas. Tapi sebenarnya kita gambar sendiri. Jadi betulnya tidak apa ya? Tidak. Kapan jadi betulnya? Kalau dia adalah peta standar yang kita ikuti peta itu. Kalau kita gambar sendiri, ya tidak tahu. Orang kita tidak punya ilmu dan oleh sebab itu Allah SWT mengatakan di dalam ayat ini, kalau seandainya saja kalian, apa kalau saya mengikuti kalian, maka berbahaya. Lalu apa yang terjadi? Memang ada dua kelompok. Walau ada kelompok yang walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Jadi ibu, yang membuat kita cinta iman, yang membuat kita memiliki iman, yang membuat kita memiliki Islam, itu karena Allah membuatnya ada di dalam hati. Jadi yang membuat kita cinta Islam itu adalah karena Allah menegakkan cinta terhadap Islam dalam hati kita. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Makanya jangan bangga, tapi bersyukur. Jangan bangga dengan orang-orang yang cinta Islam. Siapa yang buat? Yang buat siapa? Allah. Kalau kita mendapatkan hidayah dan kita semakin cinta kepada Allah, kita supaya Islam tidak ada alasan yang bagi satu bersyukur. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan itu kepada kita. Wazayyana fi qulubikum dan menghiasi hati kalian. Mengapa kita cinta? Biasanya cinta itu karena cantik, karena indah, karena baik. Maka kalau sesuatu kita lihat indah, kita selalu baik dan apa cantik, kita biasanya cinta. Nah, iman itu bisa kita cintai. Yang menghiasi iman itu di dalam hati kita ternyata bukan kita,
yang biasanya siapa? Allah. Maka nampaklah iman itu cantik dan indah di dalam hati kita. Fikulu likum. Sebaliknya, mengapa kita benci kekufuran, kefasikan, keingkaran, dan kemaksiatan, kedurakan, kekafiran, kefusukan, dan kedurakan? Kita benci kufur, kita benci durhaka, kita benci fasik. Kenapa? Karena Allah membuatnya benci dalam hati kita. Jadi ini yang disebut dengan tauhid. Kita cari Allah beri. Kita cari Allah beri. Ketika Allah beri, dia disebut dengan hidayah taufik. Sebab Allah kasih tahu ini baik, ini buruk, ini Islam, ini kafir, ini syukur, ini kufur. Dikasih tahu. Tapi yang membuat kita bisa memilih bahwa saya pilih apa? Syukur, saya pilih Islam, saya pilih iman. Keinginan kita, usaha kita untuk memilih iman, memilih syukur, itu tidak akan sampai kepada kita kecuali Allah hadirkan bahwa ada taufik yang membuat iman itu ada dalam hati kita, yang membuat syukur itu ada dalam hati kita, yang membuat kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan keingkaran. Sebab ini level yang berapa? Nah, kira-kira dari level 1 ke level 2. Butuh doa. Butuh doa. Butuh. Dari level 2 ke level 3, butuh doa. Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena banyak yang kita ketahui ternyata belum kita bisa kita lakukan. Belum bisa kita laksanakan. Belum dapat taufik. Pengen tapi belum. Ingin tapi belum sampai. Lalu dari setiap yang kita ketahui, ternyata masih banyak lagi yang belum bisa membuat kita semakin kuat menginginkannya. Motivasinya kuat sehingga ketika kita mempunyai motivasi kuat, levelnya bisa naik kepada level yang ketiga. Oleh sebab itu setiap saat tidak boleh berhenti ingin karena kita pengen terus naik. Apakah kita tahu hidayah daripada kita sudah sempurna? Sudah sempurna apa? Belum. Dan tidak boleh merasa sempurna. Apakah tahu hidayah kita Allah telah sempurna kepada kita? Belum, masih banyak apalagi pada yang belum kita lakukan. Masih banyak kebaikan yang belum kita lakukan. Makanya ihdina itu bukan berarti kan dalam keadaan sesat. Sudah berada dalam perjalanan, berada di jalan yang lurus, tetapi pengen naik kepada level yang lebih. Jadi Pak, oleh sebab itu 40 kali itu belum cukup. 40 kali itu belum tambah lagi. Bahkan di luar sholat itu kita harus meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kepada Allah, bimbinglah kepada Allah. Maksudnya apa? Sudah dengan petunjuk, lengkapi petunjuk, ingatkan petunjuk, sempurnakan petunjuk, jadikan petunjuk itu benar-benar mendapatkan taufik dan menjadi dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan ihdina terus menerus. Dan terakhir, yaitu di daerah terakhir, ketika memang sudah menutup hidup kita dalam kondisi mendapat hidayah. Dalam bahasa sederhana kita selalu berdoa, beri kepada kami husnul khotimah. Kita tutup hidup ini dalam hidayah. Kenapa? Karena ada orang yang tidak berhidayah, alhamdulillah, orang yang tidak itu pasti akhirnya dilepas hidayah. Namun sebilangin menjalin maka matinya dalam kondisi tidak dapat hidayah. Kita berhidup berusaha. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh berhenti menghidayah. Karena pekerjaan kita belum selesai. Kapan selesainya itu? Apa susahnya? Pak. Sampai innalillahi. Oleh sebab itu jangan pernah puas, jangan pernah merasa cukup. Semakin hari semakin meningkat kita bertuju kepada Allah SWT. Inna siratal mustaqim. Ya baik. Sekarang kita
pimpinannya sudah tidak pahami. Sekarang silap. Apa arti silap? Ini menarik banget. Inilah tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar. Ini adalah orang yang benar. Allah mengatakan, mengajari kita tadi ini, Al-Fatihah ini adalah doa yang diajari oleh Allah. Maka tentu paling tepat, paling bagus. Maka bagus untuk dibaca terus oleh seluruh orang. Kenapa? Setiap sholat baca apa? Kenapa? Karena ini doa yang dibuat. Ihdina as-sirat. Kita minta ditunjuki. Yang kita minta ditunjuki itu adalah sirat, jalan. Sirat dalam bahasa Indonesia jalan, dalam bahasa Arab jalan itu banyak. Istilah jalan itu banyak. Tapi sirat ini digunakan untuk sesuatu yang unik. Sirat itu jadi jalan itu dalam bahasa Arab bisa sarik. Sarik itu apa? Jalan. Makanya jalan berarti dalam bahasa Arabnya bukan sirat tapi sarik. Sarik juga artinya jalan. Juga bisa tarik. Makanya kalau orang lagi tarik. Maksudnya apa? Jalan ini bukan jalan. Tarik. Di sini Allah tidak menggunakan tarik atau tidak sahih, tapi menggunakan apa? Sirat. Menggunakan sirat. Mengapa? Karena sirat dalam bahasa Arab artinya adalah jalan, tapi jalannya harus mempunyai beberapa sifat. Jadi dalam ini secara bahasa, penjelasan secara bahasa, bukan secara apa makna tafsir, tapi penjelasan secara bahasa. Sirat itu tidak disebut sirat atau jalan tidak disebut sirat kecuali mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, sirat itu tidak disebut sirat atau jalan tidak disebut sirat kecuali jalan itu harus lurus. Makanya jalan raya yang bengkok-bengkok tidak disebut apa? Sirat. Pernah jalannya apa? Jalannya yang kedua, jalan itu harus jalan yang jelas, bukan jalan yang gelap, jalan yang terang. Maka ketika di jalan itu tidak mungkin kita masuk ke dalam lubang karena jalannya terang. Nah, makanya jalan di Indonesia ada yang patah diskusi lah karena masih banyak lubang. Yang kedua yang beberapa tadi yang pertama lurus, yang kedua apa? Terang. Yang ketiga jalan itu harus jalan yang sama, mudah. Jalan yang mudah dilalui bukan jalan yang apa? Sulit. Jalannya masih apa? Waktu-waktu yang rekor ya. Jadi jalan ketika dia merupakan jalan yang mudah dilalui, maka dia adalah sirat. Yang keempat, sirat itu adalah jalan yang pasti menyampaikan atau mengantar kepada tujuan. Maka jalan kalau di ujungnya tidak jelas sampai kemana, itu bukan sirat. Tujuannya harus selalu jelas. Apalagi ini ya. Jadi apa tadi? Lurus. Kemudian mengantarkan kepada apa? Jadi kita minta kepada Allah SWT sirat. Sirat yang sifat sirat yang sudah jelas ini diperkuat lagi dengan perkataan mustaqim. Mustaqim itu artinya apa? Lurus. Perhatikan ini. Thank you.
Jadi sirat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wataala yang kita minta. Ihdinas sirat atau misalnya. Lalu Allah Subhanahu Wataala mengatakan di dalam surat apa ini? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 28. Allah yang menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Wala hadainahu siratan siratan mustaqim. Lalu kami yang memberikan kepada mereka jalan yang lurus. Apa itu? Jalan mayyuti wa mayyuti illah wa rasulnya, itu jalan orang yang mentaati apa? Allah, mentaati Allah dan Rasul. Lalu mereka wasyuhada wassalihin, inilah orang-orang yang mendapatkan siratal mustaqim. Jadi ibu-ibu, sebentar sedikit saya ingin menjelaskan terakhir sebelum kita buka pertanyaan. Jadi siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Pertanyaan saya, apa artinya lurus? Pernah belajar bahwa agama Islam itu adalah jalan yang paling
Belum.